Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dedi Kreator ID. Oke. Seperti biasanya Gembong Bawono. Ini ada mobil truknya Rahayu datang ini, Lur. Nah, rupanya ini dari membeli amunisi solar. Karena untuk saat ini pembelian solar sangat bukan cara yang tepat, yaitu dengan isi di truk ini. Untuk hari ini seperti yang disampaikan di video sebelumnya, bahwasanya yang kemarin itu Rahayu kita review sound systemnya. Kalau sekarang kita bisa melihat sound system Rahayu ini live dengan atau bersama Reog Gembong Bawono milik Bapak Johan dari Munder Barat, masih di kawasan Sentul sebelah timur ini kita berada, dan saya berada di sebelah utara jalan karena posisinya jalannya sangat ramai sekali, di mana pada hari ini dibantu oleh Satgas juga itu. Nah, karena banyak riwa-riwi orang, Lur, jadi perlu dikerahkan. Untuk di sana itu terop, penampakan teropnya di sana, tempat Reog bermain. Itu untuk yang di belakangnya es tebu adalah tempat operatornya Rahayu. Kemarin sudah kita review. Kita coba lihat yang sebelah timur ya. Ini yang jualan sangat banyak sekali. Nah, di sana itu Lur, ada berapa, Lur? Ada dua, Lur. Dua atau tiga ya Reognya. Nah, kita coba lihat yang sebelah timur. Untuk Rahayu sendiri pada live kali ini istilahnya nyadap ya, Lur ya. Nyadap karena Bapak Johan sendiri Gembong Bawono membawa sound system control sendiri di atas panggung. Jadi untuk buang keluar aja, Lur. Rahayu, Lur. Untuk sementara ini saya kesulitan mau nyebrang karena kendaraan sangat ramai sekali. Kita tunggu sebentar. Nah, itu di sana penampakannya yang sebelah timur ya. Ini live-live Reog, Lur ya. Kita bisa saksikan bersama. Wah, opo grek kok rame rek. Katanya abrang rek. Nah, ini Lur sementara suara dari sistem Rahayu sendiri untuk live-live fun bersama dengan Reog Gembong Bawono. Kita dengarkan dulu. Selamat mendengarkan, Lur. Selamat menyaksikan juga. Semoga Anda terhibur. Nanti kita berjalan menuju ke Reognya ya. Sekilas kita lihat di sini ada Gusti Pro juga. Gusti Pro Channel Audio tadi bareng, Lur, dari lihat cek soundnya di Demang, di Tumpeng, lalu kita kesininya bareng ke Sentul ini bersama Gusti Pro ya. Oke, bentar lagi kita akan melihat sekilas Reognya seperti apa. Oke, kita jalan. Nah, ini Lur, kita mendekati Reognya, Lur. Kita lihat dulu penampakan dari Reog Gembong Bawono sekalian. Berapa ya, tiga, Lur. Selamat menyaksikan, bosku. Jangan lupa di like, comment, subscribe-nya ya, DJID. Thank you.
dan ibu-ibunya ya. Dan tidak ketinggalan perawan-perawane, rondo-rondone oleh lumpak ya. Saya cukup sekian video untuk kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Jangan lupa jika Anda merasa terhibur, jangan lupa like, comment, subscribe Deddy Creator ID. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.